Oke, saya Sony, koordinator program penanggulangan HIV/AIDS di PKBI Sulawesi Utara. Kami melakukan program penanggulangan HIV/AIDS dengan sasaran kepada kelompok-kelompok berisiko, terutama PSP, yaitu pekerja seks perempuan. Walaupun di Kota Manado bahwa secara langsung mereka tidak menyatakan diri sebagai pekerja seks, tetapi banyak yang oknum-oknum yang bekerja seperti itu. Untuk itu, program ini hadir di Kota Manado untuk melakukan pencegahan kepada kelompok seperti itu di tempat-tempat hiburan malam yang ada di Kota Manado. Kami melakukan intervensi pencegahan dan sosialisasi kepada tempat-tempat hiburan seperti kafe, karaoke, kemudian klub, pub, baru juga ke tempat-tempat yang memiliki potensi risiko terhadap perilaku baik karyawan, oknum karyawan maksudnya, dengan tamunya. Dan untuk situasi Kota Manado saat ini, memang temuan kami sudah ada sekitar 5 atau 7 temuan PSP dengan status HIV positif. Dan 2 sudah terverifikasi, 5 masih diverifikasi oleh Dinas Kesehatan melalui layanan kesehatan. Dan kami menghimbau untuk tempat hiburan malam untuk bisa bekerja sama melakukan testing HIV bagi seluruh pekerja. Ini demi mewujudkan masyarakat Manado beserta tamu-tamu yang Manado didatang di Manado menjadi nyaman, sehat, dan enjoy berwisata di Kota Manado. Terima kasih.